Dua parfum cowok ini, parfum terbaru yang aromanya bisa memikat wanita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back Algan Channel, channel yang selalu setia memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih antusias para subscriber YouTube Algan Channel. Tunggu kejutan giveaway, nanti saya bakalan live streaming. Pada kesempatan terbaik ini, saya ingin memberikan ini parfum aromanya terbaru, ya. Dua parfum ini bisa diandalkan di tahun 2024 ini, pertengahan tahun, untuk parfum pemikat wanita. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Parfum terbaru untuk pria, ya, parfum ini aromanya memang enak banget, ya. Sudah dibuktikan sama saya sebelum saya up video ini parfum aromanya enak, dan digadang-gadang parfum ini bakalan menjadi parfum pemikat wanita. Dua parfum ini menjadi parfum pemikat wanita. Parfum pertama, rekomendasi parfum terbaru, yaitu ada Zeta Men. Ini dari brand SFI Neroli. Brand ini salah satu brand terbaru, tetapi untuk sisi kualitasnya oke, untuk ketahanannya oke. Nah, saya akan bahas parfum terbaru dari brand SFI Neroli, yaitu Zeta Men. Ini searah dengan parfum Zara Home. Nah, yuk kita langsung kupas bagaimana aroma dari parfum Zeta Men dari brand SFI Neroli. Untuk top note-nya, kalau menurut saya parfum Zeta Men ini atau Zara Home ini memang identik parfum untuk pria dengan kemasan atau balutan aroma spesi yang diciptakan untuk pria. Jadi di top note-nya itu sangat kental banget dengan aroma grapefruit-nya, ya. Aroma-aroma seger tapi tipis banget aroma grapefruit-nya. Sorry kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat. Nah, terus untuk kemudian di pertengahan penciuman, aroma dari parfum Zeta Men ini, dia itu memiliki unsur aroma yang manis dari kayu, ya, dari kayu cendana. Ini aromanya manis. Terus ada sentuhan bumbu dapur, yaitu jintan, yang membuat parfum Zeta Men ini karakter aromanya kalau sudah disemprotkan di baju, aromanya lembut, mewah. Ini bisa untuk mikat wanita. Pasti para wanita suka dengan parfum Zeta Men. Nah, kemudian untuk di penutup penciumannya, ini yang membuat parfum Zeta Men digadang-gadang parfum yang bakalan up atau viral untuk parfum pemikat wanita. Karena apa? Aroma penutupnya ini sangat dibungkus atau dikemas dengan karakter yang mewah dari cedar beserta aroma maskinya ini oke banget. Aroma maskinya ini membuat parfum Zeta Men ini dari brand SFA Neroli membuat parfum dengan SPL atau ketahanannya ini cukup tahan lama, 7 hingga 12 jam. Ya, kalian sangat cocok atau sangat direkomendasikan parfum Zeta Men ini untuk kencan, untuk mendekati para cewek ini. Ini enak banget aromanya. Untuk hangout apalagi, kalau keluar malam pakai parfum Zeta Men, aromanya enak luar biasa. Ya, boleh dicoba
parfum Zetamen dari brand SFI Neroli atau searah dengan parfum Zara Home. Parfum terbaru kedua ini tak kalah aromanya. Nah, bagaimana sih aroma dari parfum? Parfum terbaru kedua dari brand SFI Neroli, yaitu ada Armenia Camp. Ini best seller banget di toko saya. Ini parfum, ya. Ini bibit baru datang, sudah keluar banyak banget. Alhamdulillah, karena aromanya emang enak banget, ya. Ini salah satu parfum disebutkan itu bisa untuk pria maupun wanita, atau parfum yang sisi unisexnya ini dapat, yaitu ada Armenia Camp atau searah dengan parfum MF Kurjian 724, ya. Parfum ini diluncurkan kalau nggak salah 2022. Ya, kita langsung bahas ulasan dari parfum MFK Kurjian 724 atau Armenia Camp dari brand SFI Neroli. Untuk pembukanya, aroma pembukanya ini ada karakter seperti aroma-aroma pedas rempah dari aroma-aroma bergamot serta aroma aldehida, ya, membuat parfum ini ketika dicium pertama itu aromanya rempah tapi manis, ya. Ada sisi rempahnya dari aldehida dan bergamotnya ini sangat dikombinasikannya sangat oke, ya. Kemudian untuk di pertengahan penciuman dia dibungkus atau dengan karakter jasminnya ini sangat, kalau dibilang itu karakter jasminnya ini lembut tapi menghanyutkan. Nah, terus ada lagi aroma segarnya ini dari mock orange-nya. Ini karakternya dipadukan dengan jasmine beserta mock orange-nya ini sangat, kalau menurut saya parfum ini emang jagonya pemikat wanita di 2024. Sudah dipastikan cewek yang mencium parfum Armenia Camp ini suka, ya. Terus di penutup penciumannya. Nah, di penutup penciumannya, dia sangat spesial aromanya. Dibungkus dari aroma emas dan kayu cendana membuat parfum Armenia Camp atau searah dengan MFK Kurjian 74 dari brand SFI Neroli ini membuat spesial. Spesialnya itu dari karakter aroma maski dan kayu cendana. Membuat aroma ini ketika sudah 30 menit sudah disemprotkan, aromanya semakin mewah dari maski dan kayu cendana. Sehingga parfum ini sangat direkomendasikan buat kalian ketika nongkrong, hangout, ya. Aktivitas di luar ruangan ini masih masuk, ya. Tetapi untuk aktivitas berkeringat tidak bisa karena karakter kayu cendananya ini sangat kental. Nah, jadi untuk nongkrong, hangout, atau kencan, wajib coba Armenia Camp atau searah dengan MFK Kurjian, ya. Boleh dicoba, silakan. Demikian parfum terbaru, ya. Ada dua parfum ini sangat baru, ya, dari brand SFI Neroli, yaitu ada Zetamen, ya. Ada Zetamen dan Armenia Camp. Ini brand terbaru dari SFI Neroli, tapi untuk sisi kualitasnya cukup memadai, ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah repeat orderan setiap harinya dan yang sudah subscribe, terima kasih sebanyak-banyaknya, ya. Alhamdulillah sudah mencapai 10.000 subscriber. Saya bakalan menepati janji untuk mengadakan giveaway, dan giveaway-nya kita akan adakan secara live streaming, ya. Tunggu kabar selanjutnya, dan terima kasih yang udah order grosir di Algan Channel. Saya pastikan kita tidak menerima pembayaran secara COD, tetapi pembayaran transfer bank BCA. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam wangi dan tetap wangi.